Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita live update lagi. Ada wah, Innova. Ini unit jarang nih, Pak nih. Jarang. Ini Innova, Innova G 2008, okay. Manual bensin. Manual bensin. Warna abu-abu, pajaknya bulan 6, hidup. B-nya B Jakarta Timur. Jakarta Timur. Lihat sini KTP boleh pinjam. Iya. Ini jarang, kemarin jarang kalau tayang dulu. Minggu lalu saya buka 121. Ini case-nya 121. Mari sekarang saya turunin. Wih, di 115. Keren, ya. Hah? Turunnya banyak amat, Pak. Ini tadi orang nawar udah 111, 112 nih. Lalu pulang mau laporin istrinya. Waduh, 115. Kalau nonton mau langsung jadi nih. Udah enggak apa-apa, pokoknya ini mau lebaran nih bulan Ramadan ya, dia memberikan harga yang spesial. Spesial ya. Terutama pelayanan, kedua bertanggung jawab atas mobil yang telah dijual. Ini bila mana? Uh-huh. Ada yang klaim-klaim kita rembes. Wih, mantep kan? Jadi nggak tenang ya beli di sini gitu, ya. Gitu. Ini 115. Ya. Masih nego dikit. Nego halus. Nego halus banget ya. Halus. Datang aja. Bisa masih bisa goyang. Cuma 2 juta. Wih, keren. Tapi gimana kondisi kayak mesin? Kondisi siap. Tadi baru saja jalan ya. Tes juga udah. Mesin-mesin semua masih keluar air. Ya. AC-nya dingin. Kaki-kakinya enak. Insya Allah nih siap mudik. Berarti ini mah langsung mau aja Malang, monggo. Nah, iya, langsung aja beli cash, langsung ya kan? Mudik 115, 2008 sudah euro. Ush, bensin keren. Manual ya. Oh, dalamnya tuh masih bau ya. Tuh nih dalamnya. Langsung tur, waduh. Nah, kalau sama Pak Haji itu langsung udah tur. Langsung aja pokoknya interiornya tuh. Nah, tuh kan. Tuh dalamnya aksesoris lengkap ya, poster semua itu ini ya, semua lengkap. Ya. Iya tuh ada bumper belakangnya juga. Ini tuh kalau tambah-tambahan beli lah. Ini nggak dapetin kopek satunya. Tuh. Kayak pasangan ini favoritnya Oppo. Ini 1,1. Nih. Ini kita ke dalam. Ke dalam ya? Ini bukan ya? Ke dalam. Ini kijang-kijang semua tuh lihat. Oh, ini dulu. Dari ujung ke kijang-kijang. Nah. Siap. Nih, dari ujung sana aja kita. Ya. Dari ini ujung ya. Sana aja, Pak. Oke. Okay. Wah, Krista tuh, Pak. Krista antik nih. Krista ini tiap hari ada. Ini sultannya kijang kapsul. Betul. Ini Krista. Kijang Krista tahun 2000. Oke, 2000. Mobil super istimewa ya. Iya. Ada kamera mundur semuanya, pajaknya masih panjang. Ini CC-nya yang 1,8. Oke. Kebetulan kemarin yang warna hijau kita udah kirim ke Sampit. Datangnya bareng, hanya beda jam. Bensin juga ini. Bensin juga manual yang 1,8. Maaf kalau Krista menghargainya di atasnya RGX ya. Oke. Karena pakainya interior dalamnya juga nyaman. Iya, lebih mewah. Barunya pun beda 15 juta. Oh. Barunya. Barunya jadi secondnya pun juga lebih murah, mahal gitu. Ini bukanya berapa, Pak Haji? Ini saya buka 75 juta masih nego. 75. Ya, oke, jadi kijang Krista bensin manual yang 1,8. Siap. Super istimewa, siap mudik. Ya. Tapi kalau misalnya 75 nih Pak Haji, ya. Misalnya ada yang mau kredit-kredit gitu, bisa nggak sih? Bisa. Bisa. DP-nya 35 juta, uh-huh. Angsuran 3 tahun kurang lebih 2,3. 2,3, nah, jelas, ya? Tapi 3, kurang lebih. 3 tahun doang ya? 3 tahun, nggak boleh lama-lama. Nggak boleh lama-lama. Kalau mau yang lama, yang mobil yang baru. Oh, yang ya. Nanti kan ada ya mobil yang betul, baru? Betul, ada. Siap. Ada 2019 ya. Ini kijang Krista. Oke. Okay. Okay. Di sebelahnya, nah ini Corolla ya Pak? Corolla Twin Cam yang Twin tahun Cam. 88. Usianya udah cukup tua ya, iya, tapi iya. Penampilannya masih klasik banget. Masih ya. Lebih tua kameramen ya, kita betul. Kok. Betul, jadi SE yang 1600 sudah power steering, power window, central lock lengkap. Dalamnya masih orsinil, cuman joknya karena kemakan usia, yang tempat dudukan itu udah agak tepuk, sangat tepuk. Oh. Nah, wajar. Lapuk ya, lapuk. Oh, ya. Lapuk. Ya, lapuk. Ini bahasa Jawa, kurang lebih gitu. Oke, okay, oke, okay, oke. Karena okay. Ini mesin bagus, karena agak bodi buluk. Saya buka harga, kemarin kan 29. Sekarang saya turun aja. Mau diturunin berapa? 27 juta. Pajaknya hidup. B-nya B Tangerang. Pajaknya bulan apa, Pak? Bulan 11. Oh, bulan 11 masih cukup sendiri, lama. Karena mobil ini kemarin nggak kepake, orangnya udah sepuh, udah pensiun, dijual. Jadi okay. Sekarang saya turunin jadi 27 juta. 27 juta. Pajaknya panjang, insya Allah ini buat mudik aman. Iya. Oke, okay, siap. Okay, kita langsung okay. Ke sebelah lagi. Ini jagonya kijang nih. Iya, memang. Di ternak. Ini yang LGX. LGX. Ada 6 unit tadi. Wah, ini LGX ya, tahun 2002-2003 bunyinya sudah new okay. Model. 1,8 bensin manual, manual. Ya. Jelas iya. Kan? Iya, pajaknya iya. Per tahunnya kurang lebih 1,8. Lebih banyak diminatin tuh yang dulu tuh manual ya, Pak ya? Manual. Daripada yang matic-nya. Betul. Kalau sekarang matic. Sekarang matic. Tuh, ada juga yang kalau matic lama biasanya travel terus. Iya, iya, iya. Lebih tapi, mahal nanti biaya perawatannya. Kalau ini bukanya berapa, Pak? Kemarin kan saya buka 83. 83. Sekarang saya turunin 81 masih nego.
81 masih nego. Tadi kan saya jual 79. Iya. Itu 79 cepatnya transfer DP. Tidak cocok, uang kembali. Uang kembali. Ongkos diganti. Keren nah, banget keren ya. Bagaimana ya kan? Pak, nggak enak Pak, 81 nggak bulat. 80 aja lah Pak. 79 saya kasih. Yang ini? Tapi langsung serang tamat. Langsung. Kan tadi udah jual 79 juga tuh. Jadi disamain aja main itu? Samain aja. Cakep. Padahal tadi kan baru mau dibuletin doang. Ya, dikasih udah, langsung disamain main ya, tadi ya. Warna silver. Silver. Keren. Oh, masih orisinil luar dalam. Berarti kita ke ini, Pak. Ya, sekali-kali diselingin nih. Ada yang agak muda ya? Daihatsu Grand Max. Max. Ini yang 1,8. Oke. Okay. Sudah power steering AC. Biasanya kan banyak kan 1,3 ya, Pak. Pajaknya itu baru saya pasang. Bulan 4, 28. Lampunya tahun. Bisa nyinarin dulu. Ya kan? Ini ada ininya lagi. Buset, nah, Pak. Keren banget ya, Pak. Ya. Jadi kayak mobil profit ya, baru datang ya. Jadi ini tahun 2007 yang CC-nya 1,8 sudah power steering AC. Oke. Okay. Mobil siap pulang kampung. AC-nya dingin, mesinnya jos. Berarti ini harganya dilepas berapa? Harganya Pak? Ini saya buka harga 69 juta. Grand Max 69 ya. Nah, boleh cek. Saya ini pokoknya hari ini harganya saya pokoknya ini semua. Yang penting hari ini ngantongin duit. Iya, angkanya udah kameramen apa favorit kameramen banget. Bungkus langsung. Bungkus. Biru. Biru, ini rajanya Kijang diesel. Ini yang diesel? Iya. Widih, yang ini diesel kemarin ya. Kemarin sudah deal harga sebetulnya mobil. Mm-hmm. Karena memang kurang pas, gila-gila segala macam, ya udah saya pulangin. Udah okay. Di DP kemarin 39 juta. Aduh. Dari Kuningan Cirebon. Kok nggak jadi, Pak? Ada sesuatu, Pak, saya ada masalah keluarga, ya udah saya pulangin full. Dipulangin full? Full, nggak saya potong sama sekali. Ya ampun. Supaya juga saya bisa jual ke orang lain. Ya, ya, jadi ya. Kemarin waktu DP ini belum disold. Tadi kan Scotland hitam. Mm-hmm. Sekarang udah saya samain. Okay. Jadi ini bunyinya Kijang Classic tahun 97. Si modifikasi LGX 2003. Oke, okay. Jadi AC-nya udah double? AC-nya sudah double, udah power steering, power window. Wih, mesinnya nggak ngowos, siap mudik. Oke, okay. Ya, diesel lagi audio, ya. Okay. Dalamnya plafon interior seperti ada di diskotik. Widih. Cuman harganya, harganya? Kan saya buka 71. Mm-hmm. Sekarang tetap saya buka 69 juta. 9 lagi? Ya, ya. Boleh pilih tuh, biru diesel, sama biru ya. Diesel ya. Yang ini diesel. Insya Allah yang pakai ini aman. Kalau nggak ini pulangin, ke saya pakai. Nah, siap. Nah. Kita langsung ke sebelah. LGX lagi. LGX lagi. Nah. Tahun? Ini tahun sama kayak yang laku tadi. Ya. Sama tahunnya juga. Warnanya sama. Beda bulan. Beda bulan. Cuman jadi bunyiin 2022-2023 karena beda bulan. Tapi bodinya sama, sudah okay. New model. Jadi LGX 2022 akhir, ya bulan 12 nih. Berarti harganya disamain dong, Pak? Harganya saya buka 81 kemarin di YouTube saya juga. Okay. Ya nanti kalau yang tadi dengerin penjualan saya, ya monggo mau 79. 79. Langsung DP saja. Kalau sampai di lokasi nggak cocok dengan unitnya, uang kembali. Nah, itu. Ongkos saya ganti. Pokoknya booking fee, booking ya. Fee dulu aja ya. Betul. Booking fee-nya boleh berapa sih, Pak? 1 juta, 24 1 juta, jam ya. Ya. Oke, siap. 24 jam nggak ada kabar, kita lepas, nanti pulangin. Ah, siap. Kaleng. Wih, cakep. Nah. Kristal lagi nih. Ini kristal lagi, cuman nah, warnanya silver. Silver. Ini kemarin saya jual yang satu, saya jual 86, bawa ke Padang. Wih, sama Padang. Tahunnya sama, warnanya ini 2000, sama. Ini 2000, tahun 2000? 2002, bos. Oh, ini 2002. Udah new model, lihat okay. Udah beda. Siap. Dalamnya udah Grand Luxury. Wih, di. Jadi sama Enopaya nyaman ini. Kan kemarin harganya 86, sekarang ini saya buka 81 juta. Tuh, turunnya jauh ya. Ya. 81 boleh cek juga. Kalau MGM jual kristal kemahalan, bawa sini lagi gua bayarin. Wih, cakep. Nah, kalau kristal. Kalau di rumah ada mobil-mobil kayak begini-begini, jual aja ke sini ya, Wih. Jual ke sini aja, langsung telepon aja. Cakep. Oke. Okay. Ini ada yang simran. Nah, ini ada yang hijau army nih, Pak. Ini Kijang Super Long, tahun 96. Okay. Yang 1,8, Kijang Super Standar Nas Moko. Wih, Nas Moko. AC-nya baru dibetulin, pasti juga baru pasang. Dulu nih. Terkenal tuh, Pak, Nas Moko ya? Terkenal. Ya. Ini AC dingin, mesin oke, siap mudik, harganya sama mahal nih. Berapa, Pak? 37 juta. 37. Tahun 96 long ya. Iya. Nah, tadi yang baru nyoba, tadi kan orang Bogor tuh mau beli di sini. Tuh. 35 aja lah, Pak, ini, Pak. Bawa sini aja pokoknya udah. Bawa pulang, 35 ya, buat Tobi. 96 long yang 1,8. Jadi kalau untuk di luar pulau, Rio, Pekanbaru, yang itu kan naik gurung ya, tenaganya lebih oke. Okay. Wih, nah, 1.800. Kan? Baru lagi nih, Pak? Ini baru nih, kalau ini saya pengen ngapal nih, tipenya apa ya? Ini tipenya? Ini tahun 2019. 2019, G. Apa, G? Apa G. Ya tipenya? Namanya Avanza G. Ini yang 2019 tuh sebelum new model nih, Pak. Iya. Sekarang. Ya, ini saya buka harga nggak mahal kok. Kilometernya berapa, Pak, ini? Kilometer 70 ribu.
70.000 ya. Matic atau manual? Manual. Manual. Ya. Oke, okay. Harga cashnya berapa? 165 juta. Murah. 2019 ya. 2019 ya, manual. Iya. 165 itu ya. Cukup murah. Kayaknya negonya halus kali ini. Halus. Ini namanya pasarnya sejuta umat. Iya, mau di mana aja ada. Betul. Tapi kalau nyari yang kayak gitu enggak gampang. Kayak gini tuh nih, bawa ibu ini. Ya, ini kan? Boleh DP juga? DP maksudnya boleh nyicil. Ini 5 tahun boleh nih. DP berapa? DP katakan 10 pun bisa, cuman angsurannya sanggup nggak? Oh, iya. Nanti tinggal dihitungin ya. Tapi ya. Mungkin minim bisa 10 25, ya. 25 aman lah. Aman, itu aman. Ya, siap, aman. Kita langsung ke yang ini. Nah, ini nyari kijang ini nggak gampang nih. Kayak teh botol ya. Kayak teh botol. Ini mobil tahun 87. 87? Kijang bak ya, asli. Kemarin kan begitu saya tayang di YouTube, langsung beli online. Sudah dibayar kontan. Keren. 31 juta sampai di tempat ke Angke, dekat pelabuhan. Keren ya. Jadi 30. Ini beli sampai sekarang yang beli belum lihat suratnya, hanya video call, udah transfer lunas. Langsung percaya aja pokoknya. Ntar sore beli. Suruh kirim, habis mari ketemuan di stasiun apa? Angke ya, pelabuhan Angke. Keren. Muara Karang nih. 31 juta. Ini langka nyari pickup ini nggak gampang, Bos. Langka ini. Nggak gampang. Terus, nggak gampang. Jadi siap. Minibus sampai ke malahan pickup. Oh. Jujur pickup nih ya. Tahun 87 ini. Buat jualan generasi botol, pertama nih. Pak Haji. Nah, ini ya. Kita ke sebelah, Pak. Ke sebelah lagi. Ini mobil Grand Extra tahun ini udah terjual 95. Juga. Ini baru datang tadi pagi. Baru datang tadi pagi sudah kejual. Oh, udah ke DP. Udah ter DP. Waduh, kurang cepet kita. Iya. Nggak apa-apa. Masih banyak yang lain, Pak. Masih banyak, ya. Yang ini juga sudah terjual, mau bawa ke Wonogiri. Ini udah kejual ini juga. Ini saya jual nih Kijang Grand Extra tahun 95 long, 50 atas nama pembeli. 50. Atas 50. Nama pembeli ya, baru itu batik kan, batik tuh. B-nya okay. Sekarang Depok. Kijang Supernya laris manis ya, Pak. Iya, keren nih, keren. Memang kenceng nih, ya kan? Keren. Oke. Okay. Nah, ke belakang lagi. Kita masih. Ke belakang lagi. Iya. Tuh. Enggak apa-apa, ikannya enak kan. Nah, ini masih ada yang lama nih. Carry pickup. Ini Suzuki Carry pickup yang 1000 tahun 2009. Okay. Pajak kiri sudah hidup semua, mesinnya oke, kedoknya bagus, sasisnya bagus, baknya agak gelombang dikit. Oh. Jadi harganya enggak usah mahal-mahal ini. Kemarin kan suka 43, sekarang 39 nego sampai jadi. Cakep. Ayo. Kepalanya 3, udah nego sampai jadi. Masih nego lagi ya? Masih 39 masih nego. Nanti habis lebaran pickup mahal lo ya. Kalau mau sekarang beli dulu. Nego langsung mau Pak Haji. Ya, ini lihat nih kijang. Nah, ini kijang. Kita ke sini, Pak. Jadi ini. Ini udah kejual belum? Jadi ini sebetulnya mobil sudah terjual. Beli online, dikirim ke Kebumen. Mm-hmm. Sudah kurang lebih hampir 3 minggu. Sampai di sana dikomplain katanya, Pak, deknya pada kropos. Oh. Udah sekarang begini. Kalau semua dalamnya masih interiornya masih orisinil semua. Ya kan? Kemarin saya jual, saya terima uang 31. Yes. Gini aja, Pak, kalau Bapak mau dipulangin Jakarta, kirim ke sini aja. Uang Bapak 35 juta saya kembalikan 100%. Akhirnya dari Kebumen sini naik towing kan, sampai sini saya cocokin surat-suratnya, langsung saya transfer 35 juta. Yang hebat ngirim ya? Saya kasih uang cepek towingnya buat beli minum. Oh, serius. Keren banget. Tapi ya. Ini harga tetap saya buka 31 juta. 31 tetap ya? Ini Kijang Super tahun 91 yang NCH ya. Dalamnya masih orisinil, kalau bagi bapak mau jadi mau ikut klub boleh dirawat mobil ini. Kerawat ya. Jadi bahasa dagangnya nggak untung, nggak apa-apa. Jadi 31 juta. Jadi di sini tuh ya Sobi, bukan cuma sekedar murah doang, tapi Pak Haji itu bertanggung jawab. Bertanggung kalau misalnya ada apa-apa, iya. Datang aja. Karena beli online, kita jaga. Semua yang beli online sama saya, bila mana ada masalah atau trouble, dirembes saja, nggak usah khawatir. Itu. Ya. Jadi tenang sama-sama di sini. Sama ya. Pengertian. Iya, nah, siapa. Yang enak itu. Iya. Kita ke sebelah lagi, Pak. Sebelah lagi. Nah, pick up lagi nih. Pick up lagi nih. Ini Kijang Kapsul tahun 97, generasi pertama. Aslinya pick up atau dirembes asli, jadi pick up? Asli. Oh, baknya aslinya baru. Oke. Okay. Baknya baru saya beli baru kemarin, itu okay. Baknya aja, belinya aja, bahannya 5 juta. Baru bahan ya. Keren. Ini kemarin ngecas sama ini kurang lebih habis 11 juta. Mau ganti bak. 91 nih? 97. 97. Ini saya buka harga terima rapi 45 juta. Ya. 45 juta ya, dapat kijang. Tinggal kir pajak nih, ya kan? Aman. Oh, tinggal kir pajak. Tapi ini di sini... Tahu, yang insya Allah nih, kalau nanti ngeliat di YouTube nih, pasti langsung di DP nih. Kalau kir pajak tuh bisa dipanjangin? Kalau misalnya pokoknya terima mati. Rapi. Terima 45 rapi ya, juta. 45. Ya kan? Betul. Siap. Nah. Kita ke sebelah lagi. Ke sebelah lagi nih. Ini lagi di servis nih, ngapain?